Yasin, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Polis Diraja Malaysia PDRM mengulangi cadangannya supaya sampel asid dioksiribonukleik DNA bayi yang baru lahir diambil dan disimpan dalam bank data DNA demi kepentingan umum. Sehubungan itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Kuala Lumpur, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata cadangan tersebut pernah diutarakan pada tahun 2001 namun ditolak oleh pihak kerajaan atas beberapa alasan antaranya berkaitan hak asasi manusia serta kebimbangan data disalahguna. Pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke bahagian forensik D10 dan bahagian data bank DNA D13 JSJ di Maktab PDRM Ceras, Kuala Lumpur, beliau turut berkata sehingga 25 Jun lepas terdapat 160,000 profil DNA disimpan dalam bank data DNA milik Polis Diraja Malaysia PDRM. Cadangan Sarawak untuk mengambil lepasan ijazah menjadi guru sandaran akan menangani masalah kekurangan guru di negeri Sarawak dalam tempoh 3 tahun akan datang. Demikian menurut Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak. Menurut kenyataan oleh pihak kementerian tersebut, di bawah cadangan berkenaan, bakal guru sandaran terbabit akan menduduki ujian kelayakan serta temuduga yang dijalankan oleh Institut Pendidikan Guru IPG Negeri. Mereka yang lulus dan terpilih akan menjalani latihan mengajar selama 6 bulan di sekolah dan mereka akan dinilai oleh pensyarah IPG serta sekolah terbabit. Akhir sekali, Malaysia masih berada di fasa satu kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN memandangkan 3 indikator nilai ambang utama belum lagi dicapai. Menteri Kanan Kelas Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa peralihan fasa dalam PPN tidak bergantung kepada satu-satu tarikh tertentu. Justeru beliau mengingatkan agar semua bersama-sama mematuhi prosedur operasi Senat bagi melandaikan lengkuk kes wabak COVID-19 sekaligus membolehkan ketiga-tiga indikator berkenaan dicapai dalam masa terdekat. 3 indikator tersebut ialah purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes, kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU pada paras sederhana dan kadar vaksinasi bagi populasi yang telah menerima 2 dos lengkap mencapai sebanyak 10%. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 27 Jun 2014, Majlis Pembukaan As-Sakinah Asnaf Corner dirasmikan oleh Ustaz Muhammad Nizam bin Yahya, pengurus Baitumal di Projek Perumahan Rakyat PPR Gombak Setia. Ia merupakan satu lagi usaha pihak Baitumal dalam membantu asnaf mempromosi dan menjual produk masing-masing kepada masyarakat. Sebanyak 10 buah gerai asnaf penerima bantuan perniagaan menerima 1 unit gerai makanan, 2 buah meja, 8 unit kerusi dan 2 unit kanopi berserta 2 set banting bagi mempromosikan produk masing-masing. Pengurus Baitumal turut menasihatkan para peniaga yang terpilih menerima bantuan ini agar dapat menggunakan peluang yang ada untuk menjana pendapatan bagi membantu meningkatkan tahap ekonomi keluarga. Pada program itu juga, pengurus Baitumal turut membuat simbolik penyerahan 2 unit motosikal bagi penerima bantuan perniagaan yang menjalankan perniagaan aiskrim dan barangan runcit. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم
Aspirasi Iklim Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang setia dengarkan Radio Iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biasa saya ucap selamat tengah hari. Hari ini dan esok saya akan ucapkan selamat pagi untuk anda. Sebab apa? Ke udara untuk jadual anjal untuk Khamis dan Jumaat esok menggantikan Nur Haiti Paradi yang bercuti. Jadi saya akan temankan untuk aspirasi 10 pagi hingga 2 petang. Moga pagi Khamis yang indah buat anda semua. Terima kasih Tim Warna Pagi, Haji Pian kita dan Hazwan Shah yang dah pun temankan anda. Dan kita akan bersama 4 jam ni berkongsi segmen dan info-info dan cakap-cakap saya. Moga 4 jam yang penuh menceriakan dan penuh berisilah dengan info dan pengetahuan buat anda semua. InsyaAllah. Baik, kita mulakan untuk pagi ini bersama dulu dengan lagu ni. Satu menggambarkan Allah tu satu. Tak ada dua, tak ada tiga. Jangan pernah kita terlintas, malah buat pun untuk apa? Mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu dosa besar yang tak diampunkan. Ini minta jauh. Doa sentiasa moga dikekalkan dalam iman. Walaupun senipis kulit bawang, ada imannya tu kan. Dan kita akan bersama untuk pagi ini, segmen sulung kita selepas lagu ini. Dengarkan segmen Tahsinul Ibadah. Dan pagi ini merupakan siaran ulangan. Katanya Ustaz Lutfi tak sihat. Syafakillah lah ya Ustaz Lutfi. Moga cepatlah sembuhnya tu. Lagu ini dengarkan dulu. Kembali selepas ini, senyum sentiasa. Walaupun sebenarnya dalaman tu tak mencurikan pun, tapi senyum jelah moga menarik vibe ataupun aura yang positif, memangkinkan anda untuk cepat-cepat nyahkan rasa tak best ke sedih ke apa pagi ini. Senyum dulu. Ikin Inspirasi Inforia Islami. Musik.
sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DS Mahdi Nisa. Tahukah anda ada satu pelaburan di mana Allah SWT sendiri jamin yang kita tak akan rugi dan jatuh miskin, tetapi harta kita akan dilipat gandakan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah dan Masya Allah bertambah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Masya Allah. Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janji Allah cukup jelas. Sedekah memang satu pelaburan luar biasa. Pelaburan yang tiada syarat yang ketat. Tidak kira berapa nilainya pun, hanya niat kena ikhlas kerana Allah. Dan Allah janjikan kita kaya di akaun bank dunia dan kaya di akaun bank akhirat. Masya Allah. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf dengan ikhlas kerana Allah untuk dana pembinaan kompleks surah Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bani. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Apabila siap kelak, kompleks surah Al-Mujahidin ini boleh menampung sejumlah 2,000 jemaah dalam satu-satu masa dan akan dilengkapi dengan ruang solat 2 tingkat, Dewan Komuniti, bilik kelas kafar, bilik kelas tahfiz, bilik pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bilik musafir, bilik mandi jenazah, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap untuk beribadah, berjemaah dan juga beraktiviti. Masya Allah. Berinfaklah di www.kompleksmujahidin.com. Yakinlah dengan janji Allah dan jangan tangguh-tangguh. Insya Allah rezeki berganda-ganda di dunia dan pahala mencura-cura menanti anda di akhirat nanti. Berinfak
www.kompleksmujahidin.com. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama kita ada Tahsinul Ibadah. InsyaAllah untuk bersama dengan kita di ujung talian saat ini kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama sekali lagi sahabat pendengar Radio IKIM. Dan kali ini kita bawakan kepada sahabat pendengar untuk pengajian Matan Zubat dalam bab pengagihan zakat. Kita sampai bait yang ke-461 InsyaAllah. Tapi ini cumanya awalan ini, sebelum kita kepada kitab kita Ustaz, sedikit kata-kata awal daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Nurhayati Paradi, penerbit ancangan Tahsinul Ibadah dan seterusnya yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar IKIM. Seseorang mukmin dia hendaklah mempunyai himmah yang tinggi. Apa maksud himmah yang tinggi? Himmah yang tinggi itu maksudnya mempunyai niat, mempunyai impian, mempunyai azam yang tinggi dalam kehidupan dia. Apabila impian yang tinggi, niat yang tinggi, himmah yang tinggi ada pada diri seseorang, maka dia akan meninggalkan dalam kehidupan dia perkara-perkara yang akan meletakkan dia di bawah, meletakkan dia di pojok, menjadikan dia hina. Cuma persoalannya, sebahagian manusia menjadikan kebolehan impian yang tinggi itu hanya dalam perkara duniawi sahaja. Kalau dia berniaga, impian dia yang tinggi, dia nak jadi jutawan. Kalau boleh jadi belianawan, maknanya bilioner. Ha, itu dia letak. Kalau orang itu dalam jawatan, mungkin dia dia mengimpikan jadi pengarah ke, atau ada atas lagi daripada pengarah ke. Maknanya kebolehan impian itu hanya diletakkan dalam perkara dunia. Adapun orang yang memahami beza dunia dan akhirat, maka mereka mensasarkan kedudukan yang tinggi di hari akhirat. Apa sahaja perkara di dunia ini yang kalau dilakukan boleh mencapai impian tersebut, boleh menggapai harapan tadi, mereka akan lakukan. Kerana mereka faham, mereka sangat faham. Yang tinggi sebenarnya yang di akhirat. Yang kaya sebenarnya yang di akhirat. Yang berkedudukan sebenarnya yang di akhirat. Maka mereka sentiasa awas, sentiasa cakna, sentiasa hati-hati. Janganlah kat dunia ini terbuat perkara-perkara yang menyebabkan impian itu tak tercapai di hari akhirat. Dengan apa? Dengan meninggalkan dosa, dengan tekun dalam ibadah, jangan berbuat baik dengan manusia, apa sahaja. Maka inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan impian yang tinggi. Namun dalam dunia penuh dengan cabaran pada hari ini, dimotivasikan orang ramai untuk mencapai impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, tapi apa dia? Hujungnya harta, hujungnya pangkat, hujung kedudukan. Sebenarnya perlulah disulami dengan hakikat ketinggian, iaitu perkara-perkara berkaitan dengan akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita kedudukan yang tinggi di hari akhirat. Dan Nabi telah ajar kita, kalau kita berdoa, kalau kita ingin syurga, mintalah yang paling tinggi. Mintalah syurga Al-Firdaus, minta yang paling tinggi. Minta kedudukan yang paling hebat. Kalau minta ampun dengan Allah, minta Allah ampunkan semua dosa.
Semua dosa supaya kita meninggal ni tidak ada dosa dengan Allah, tidak ada dosa dengan manusia. Ini orang yang dia punya target dia, dia punya impian dia tinggi nak menjadi orang yang begitu. Ha? Ketika datang kembali bertemu Allah, dia datang dengan qalbun salim, hati yang bersih, murni, suci. Lalu dia tidak perlu transit di dalam neraka, dia terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahuwataala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita inginkan ustaz. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian awalan sebagai mukadimah pencetus untuk sama-sama kita muhasabah sebelum kita nak memulakan pengajian matan zubat kita pada hari ini. Ustaz kalau ingat lagi, ustaz masih lagi cerita tentang pengagihan zakat dalam bab pengagihan zakat dan juga tentang asnaf, masuk asnaf yang ke-6 baru-baru ni ustaz, tentang golongan yang berhutang. Sebelum kita kepada bait yang seterusnya ustaz, mungkin ustaz nak sambung sedikit lagi tentang golongan yang berhutang ini ustaz, silakan. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الغارمين. Allah salah satu kumpulan asnaf daripada 8 yang pada kedudukan yang ke-6 di dalam ayat tersebut. Pada bicara kita dalam siri pengajian yang lalu, telah diterangkan orang yang berhutang yang bagaimana layak untuk mengambil zakat. Secara umumnya, ada 3 kumpulan daripada kalangan penghutang yang layak menerima zakat. Saya ulang balik kumpulan yang pertama, iaitu orang yang dia berhutang bagi memenuhi keperluan peribadi dia yang halal. Seperti dia nak makan, nak minum, nak berkahwin. Maka oleh kerana itu dia berhutang. Hatta kalau dia berhutang untuk benda-benda yang tidak bersifat essential, maksudnya keperluan mendesak, itu pun termasuk juga. Dan sekarang ini dia berada dalam situasi lemah, tak mampu nak membayar hutang. Tak mampu nak bayar hutang ni bukan maksudnya, bukan semestinya dia tak mampu itu dengan dikata dia tak ada duit cash, dia tidak ada duit tunai untuk bayar hutang, bukan. Yang dimaksudkan dia tak mampu bayar hutang bukan sekadar, bukan sahaja dia tidak ada dalam bentuk kecairan aset, maksudnya duit tunai, bahkan dia juga tidak ada harta yang boleh dijual yang luar daripada keperluan dia, yang dengan menjual harta tersebut dia dapat melunaskan hutang dia. Itu pun tak ada. Barulah orang ini dikira sebagai tak mampu bayar hutang. Setelah dia cukup syarat ini ataupun sempurna pada dia definisi ataupun perkataan tidak mampu tadi, maka barulah dia layak untuk mengambil zakat, membayar hutang tersebut. Tidaklah seorang itu dibebankan. Dia ini ada kereta ni kalau jual ni boleh bayar hutang. Contoh, dia ada rumah, kalau rumah ni jual boleh bayar hutang. Dia ada kalau dulu hamba sahaya, kalau dijual hasilnya bayar hutang. Dia tidak dibebankan untuk menjual barang-barang tadi. Dia boleh terus simpan, boleh guna, dan dia boleh ambil zakat bagi membayar hutangnya dengan syarat, iaitu tidak ada lebihan pada aset yang tidak diperlukan. Kalaulah dia ada 2 biji kereta, dia hanya perlu 1 je. Maka dia masih belum ambil zakat kalau kereta itu boleh dijual. Dia ada rumah. Dia dulu memang banyak duit. Sekarang ni merudum tapi ada lah aset. Dia tak boleh lagi untuk ambil zakat untuk bayar hutang kerana dia boleh jual bangunan yang dia tak perlu untuk melaksanakan ataupun untuk melunaskan hutangnya. Ini yang pertama. Yang pertama apa dia? Orang yang meminjam bagi tujuan peribadi yang tujuan itu adalah halal. Ataupun dia pinjam untuk berniaga pun itu termasuk dalam tujuan peribadi.
Yang kedua adalah orang yang dia meminjam. Dia meminjam untuk buat benda yang haram. Contoh dulu, masa dia jahil, dia ada pinjam duit main judi. Dia ada pinjam duit dan minum arak. Dan lain-lain. Maka orang ni, hutang yang ditanggung kerana sebab-sebab tadi, tidak melayakkan dia, tidak melayakkan dia untuk ambil zakat. Tak boleh. Kerana apa? Ketika dia berhutang untuk dibelanjakan. Untuk dibelanjakan pada perkara-perkara yang terlarang segi agama tadi, maka kita tak boleh bagi zakat pada dia untuk melunaskan hutang tersebut. Cuma ulama bincangkan, kalaulah dia ni dah bertaubat. Ni zaman jahiliah. Zaman lorong gelap. Zaman zaman belukar, hutan. Jadi sekarang dia dah insaf. Dan dia terbeban dengan hutang lampau. Maka ulama menyatakan, kalau dia sekarang ini dah bertaubat dan benar taubat dia, maka kita boleh bagi juga. Kita boleh juga bagi zakat untuk dia melunaskan hutang tersebut dengan syarat yang sama, iaitu dia tidak ada kemampuan untuk membayar hutang dengan duit tunai yang ada, contoh yang lebih daripada keperluan, atau aset-aset yang ada yang lebih daripada keperluan. Dan yang ketiga yang saya juga ada sentuh pada minggu lalu dan kita ulang lagi sekali untuk memperkasakan pemahaman kita tentang perkara ini, iaitu orang yang berhutang untuk tujuan apa? Untuk tujuan perdamaian. Untuk dia nak damaikan antara dua pihak yang mana memerlukan wang. Contoh, lalu dia telah pinjam. Contohnya berlaku balah dua pihak ni yang menuntut-menuntut, saling menuntut, dia kata tak apa, aku bayarkan. Tak payah gaduh dah. Dia tak ada duit, dia pinjam. Jadi bila dia telah beri duit kepada mana-mana pihak lalu berjaya mendamaikan mereka, dan untuk merealisasikan perkara itu dia telah berhutang, maka dia layak untuk diberi zakat. Okey? Dia layak untuk diberi zakat bagi melunaskan hutangnya. Yang nombor tiga ni, dia ada beza. Dia berbeza dengan yang pertama. Segi apa? Segi yang jenis ketiga ini, golongan ketiga ini, dia layak menerima zakat walaupun dia kaya. Walaupun apa? Walaupun dia ada duit untuk lunaskan, dia tetap boleh diberi zakat untuk melunaskan hutangnya. Ini beza dia. Walaupun dia kaya. Kemudian kita ada sebut minggu sebelum ini bahawasanya bagaimana kalau dia pinjam itu untuk misalnya bina masjid. Ataupun untuk memberi kebajikan kepada orang susah, lalu dia berhutang. Adakah dia juga termasuk dalam kategori ini? Ada perbezaan pandangan, tetapi pendapat yang muktamadnya, yang dipersetujui oleh Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, bahawasanya ya, kalau dia meminjam untuk masjid, sebab masjid ni kemaslahatannya umum. Dia meminjam untuk buat jabatan kat kampung dia, kemaslahatannya umum, maka dia layak untuk mengambil zakat, membayar hutang, walaupun dia ada duit untuk melunaskannya, duit peribadi dia. Ini tiga golongan. Ada tambahan lagi permasalahan berkaitan dengan mengambil zakat kerana berhutang ini adalah orang yang dia ambil zakat bayar hutang, dia hanya boleh gunakan untuk bayar hutang. Tidak boleh dia gunakan untuk selain daripada itu. Tak boleh. Contoh, dia dah berhutang nak bayar hutang. Dia dah mengambil zakat nak bayar hutang. Bila dia sampai dekat pemi hutang dia,
diberitahu ada dah orang yang hati baik, budiman telah bayar hutang dia. Oh, dia kata alhamdulillah rezeki. Ha? Alhamdulillah lah rezeki. Lalu duit zakat yang dia ambil yang sepatutnya atas nama bayar hutang, dia nak guna untuk peribadi dia. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Apa perlu dia buat sekarang? Dia perlu pulangkan semula kepada malik, kepada pejabat zakat. Maknanya, oleh kerana duit itu tidak mencapai maksudnya, dia tidak layak untuk mengambilnya. Ini peringatan bagi mereka-mereka yang mengambil duit zakat untuk bayar hutang. Kalaulah tiba-tiba orang itu kata tak bayar-bayarlah, contoh, ataupun ada orang lain bayarkan, maka duit itu bukanlah rezeki yang turun daripada langit, bahkan kita hendaklah memulangkannya semula kepada malik ataupun pemiliknya. Itu yang ketujuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita berhenti rehat sekejap. Yang keenam. Kita akan pergi ke yang ketujuh untuk bait syair yang seterusnya. Insya Allah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan pendengar yang ikuti secara langsung saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat sama-sama duduk untuk sama-sama mengikuti pengajian kita pada hari ini. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi pengajian Matan Zubat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam bab pengagihan zakat. Kita masuk untuk bait seterusnya Ustaz, bait yang ke-461. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fi sabilillahi ghazin ihtasab وابن السبيل ذو افتقار اغترب.
Terjemahannya untuk golongan ketujuh, golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sukarela, dan yang kelapan, Ibnu Sabil yang memerlukan wang untuk pulang ke tempatnya, iaitu atau tempat hartanya sedangkan dia berada jauh dari negerinya. Wa fi sabilillahi ghazin ihtasab wa ibnu sabili dhuftiqarin igtarab. Yang ketujuh dan yang kelapan. Fi sabilillah, yang ketujuh. Yang kelapan, ibnu sabil. Kita mulakan perbahasan kita berkaitan dengan fi sabilillah. Di dalam ayat yang menyatakan asnaf-asnaf zakat, kalau kita perhatikan, kita tengok ayat yang pertama, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Empat yang pertama ni digunakan padanya kalimah lam lil fuqara, diatafkan lil masakin, dan juga apa ni, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allaf. Amilin, amil dan juga mu'allaf. Dan yang empat yang baki itu digunakan fi wa fir riqab wal gharimin. Kemudian diulang lagi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Maka bila ayat itu membezakan antara lam dan juga antara fi, maka di sana ada isyarat-isyarat tertentu daripada Al-Quran yang ingin disampaikan. Ini kita akan jelaskan kemudian. Sekarang ini kita bahaskan apa makna fisabilillah. Saya akan tafsirkan fisabilillah berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh a'immah kita, para ulama kita. Misalnya apa yang disebut oleh Al-Imam Ramli dalam Fathur Rahman bagi syarah kitab yang sedang kita bicarakan, iaitu fisabilillah adalah, kalau dalam matan itu dia gunakan lafaz ghazin. Dia gunakan lafaz apa? Menggunakan lafaz ghazin. Ghazin maknanya tentera. Ihtasab maknanya yang berperang tanpa gaji. Sebab tentera ni ada dua jenis. Ada yang mana dia itu memang bekerja sebagai tentera. Itu bukan. Itu tak boleh ambil zakat. Yang boleh ambil zakat atas nama fi sabilillah ada dua syarat. Syarat dia yang pertama, dia adalah tentera. Yang kedua, dia adalah tentera yang tidak diberi gaji. Tidak diberi gaji. Adapun yang diberi gaji, maka tidak bolehlah dia mengambil atas nama asnaf fi sabilillah. Jadi asnaf yang nombor tujuh ni boleh diberikan kepada dia daripada zakat walaupun dia itu kaya. Yang ni tak ada syarat tak mampu ni. Walaupun dia itu kaya, maka dia boleh diberikan daripada zakat. InsyaAllah lepas kita tamat membahaskan kelapan-lapan asnaf, kita akan terangkan semula. Kita akan terangkan semula bagi zakat kepada asnaf-asnaf itu, baginya itu banyak mana, bagaimana. Itu akan ada penjelasannya. Kita hanya sekarang ini mengenali definisi, belum lagi berapa jumlah yang nak diberikan kepada setiap asnaf. Sebab setiap asnaf itu dia ada ragam berbeza, dia ada keperluan berbeza, dia ada lapangan berbeza, maka adalah berbeza-beza cara ataupun jumlah ataupun kuantiti daripada zakat yang akan diserahkan. Ilmu ni siapa yang kena tahu? Ilmu ni satu, orang yang nak bayar zakat. Yang kedua, sudah tentulah ilmu ini perlu diketahui oleh pihak-pihak pengurus zakat yang mewakili sultan negeri masing-masing, yang mewakili jabatan negeri masing-masing. Maka garis panduan agihan banyak mana telah dicatatkan, ditulis, dikaji oleh a'immah ataupun ulama kita sebelum ini. Jadi ringkasnya, dalam mazhab Syafi'i,
dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bila disebut fisabilillah, hanya yang dimaksudkan adalah orang yang pergi berperang dan dia tidak mendapat gaji. Ada daripada ulama yang empat, kalau tak silap saya, Imam Ahmad bin Hanbal menambah lagi, antara yang boleh juga dimasukkan dalam fisabilillah adalah orang yang pergi haji. Orang yang mana dia kesempitan, kesentukan wang, tidak punya wang yang cukup, maka boleh diberikan juga zakat atas nama asnaf fisabilillah. Selain daripada itu, tidak ada tafsiran terhadap fisabilillah yang dicatatkan oleh ulama sepanjang 1000 tahun. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Dalam matan disebut Wabnu Sabili Zuftiqarin Ightarab. Ibnu Sabil yang miskin, yang fakir, yang terasing, yang berada di tempat yang asing. Jadi Ibnu Sabil, Ibnu Sabil ni benda apa? Kita tengok. Ada beberapa situasi yang orang itu dipanggil Ibnu Sabil. Pertama, orang yang tidak mempunyai keperluan yang cukup untuk dia sampai kepada maksud dan tujuan dia. Dia nak pergi satu tempat, dia tak ada duit untuk beli tiket misalnya. Kita bagi dia duit zakat supaya dia boleh beli tiket. Dalam perjalanan tu perlulah makan sikit-sikit kan. Bagi juga duit tambah. Jadi yang pertama apa? Orang yang lemah, yang tak mampu, yang miskin daripada belanja, yang dengan belanja itu dia boleh sampai ke tempat tujuan dia. Atau dengan belanja tersebut dia boleh sampai kepada harta dia. Sebab ada orang dia ni bukan miskin, tapi dia orang luar, harta dia tu ada dekat tempat dia. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu lebih mudah kita faham. Kalau zaman sekarang, walaupun harta ada kat Malaysia, dia duduk kat luar, tapi mungkin duit tu dia boleh keluarkan juga pakai kad kan. Tapi contohlah kad pun tak ada, dia bukan orang miskin, tapi dia dah terdampar dekat situ, terputus bekalan. Segi duit tu ada, tapi sekarang tak ada. Maka dia perlukan satu belanja yang dia boleh pergi sampai ke tempat yang ada harta dia. Sama ada belanja itu untuk dia pergi ke destinasi dia, ataupun belanja itu dia pergi ke tempat letak harta dia, maka dia adalah Ibnu Sabil. Okey, itu situasi yang pertama. Yang kedua adalah orang asing yang melintasi bandar. Maksudnya orang yang sedang bermusafir lah, mudah bahasanya. Dia sedang bermusafir. Dan dia terputus bekalan. Putus bekalan. Macam contohnya di tempat kita mungkin ada, Masya Allah, pelarian ke, ataupun sesiapa yang mana terputus bekalan. Dia on the way ni, terputus bekalan. Ada orang buat backpacker ke, terputus bekalan contohnya. Maka kita boleh bagilah dia duit zakat bagi kelangsungan perjalanan dia sehingga dia boleh sampai ke tempat yang dia boleh dapat bekalan semula. Maka itu juga dipanggil Ibnu Sabil. Ataupun orang asing yang ada kat tempat kita yang mana dia nak bermusafir dan dia tidak cukup bekalan untuk musafir tersebut, maka dia juga boleh berbuat demikian. Musafir-musafir yang boleh diberikan ni, boleh diberikan daripada duit zakat ini adalah dengan syarat dia bukan musafir untuk buat benda yang maksiat. Dia bukan musafir nak buat benda maksiat. Kalau dia musafir contohnya, dia memang ni tak ada keperluan, tapi dia nak musafir pergi umrah contohlah, kan? Ada berapa bekalan yang tak cukup ni? Dia memang tak ada lah nak sempurnakan. Maka kita boleh bagi duit kat dia. Kita boleh bagi duit zakat pada dia. Dengan syarat apa? Syarat tu kena ingat betul. Iaitu dia memang tidak mampu untuk menyempurnakan
bayaran ataupun kos pemusafiran tersebut. Okey, kita telah secara umumnya menyempurnakan bicara kita bagi definisi ataupun tarifan ataupun pengenalan ataupun tafsiran bagi asnaf-asnaf yang lapan. Pada pengajian kita yang seterusnya, kita akan bicarakan pula iaitu ada dua perkara. Dua perkara. Pertama perkara yang kita akan bicarakan ni, apa dia punya prosedur. Prosedur. Maksudnya, cara-cara untuk kita serah tu. Proses. Satu orang, ini lebih kepada orang yang memegang pengurusan lah. Dia memegang pengurusan duit zakat, orang amanahkan pada dia. Contoh, datang orang dakwa, dia tu miskin. Datang orang tu dakwa, dia tu fakir. Dia ada hutang. Adakah kita perlukan tambahan bukti ataupun semata-mata dia bagi tahu dia miskin terus kita bagi daripada duit zakat tadi? Semata-mata dia bagi tahu dia ini asnaf itu, asnaf ini mualaf misalnya, maka terus kita bagi tanpa perlu kita melakukan pengesahan dengan cara mungkin minta saksi ke ataupun minta apa-apa dokumen ke bagi pengesahan tersebut, ataupun terus diberikan. Kita kena faham perkara yang menjadi asas ialah duit zakat ni, dia ada asnaf. Dia ada asnaf. Orang yang diamanahkan dengan duit zakat ni, dia tak bolehlah tidak ada transparent. Maknanya siapa pun bagi, tidak boleh sampai macam tu. Tapi tidak bolehlah pula birokrasi terlebih pula. Tu pun tak boleh. Bain-bain, sedang-sedang, yang wajarlah, yang munasabah. Terlalu longgar pun tidak, terlalu ketat birokrasinya pun tidak. So kita buatlah sesuatu yang tidak orang memanipulasikan duit zakat itu untuk kepentingannya, sedangkan dia bukan asnaf. Dan tidak pula birokrasi yang kita tetapkan itu menyebabkan sukar untuk memperoleh duit zakat. Maka kita buatlah sebarang prosedur yang munasabah. Maka itu pembahasan pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah berapa banyak. Berapa banyak tu nak bagi. Kalau dia itu fakir ni, nak bagi belanja banyak mana? Kalau dia Ibnu Sabil tu, nak bagi banyak mana? Sekadar duit tiket ke ataupun duit belanja makan tengah jalan ke, atau tambah lagi dia nak pergi sana duduk 10 hari. Kita bagi pula untuk duduk 10 hari. Dia nak duduk sebulan, bagi duit belanja duduk sebulan ke? Itu penting kan? Jadi kita nak geluk, nak kita ni wakil, bukan duit zakat kita misal. Kita pegang amanah duit zakat orang. Maka perlulah tahu ilmu kadar yang sepatutnya diberikan kepada asnaf-asnaf yang dinyatakan tadi. InsyaAllah, alhamdulillah. Dan kita boleh kita teruskan je tak, Ustaz? Untuk baik seterusnya. Boleh. Okay, silakan Ustaz. Kita tidak akan masuk baik seterusnya kerana perbahasan yang saya sebutkan tadi ini perbahasan yang berada di luar daripada baik. Pembahasan pertama tadi itu masalah pengesahan. Masalah pengesahan. Maka ini adalah garis panduan secara umumnya yang dinyatakan oleh ulama. Yang pertama, kalau satu orang datang dia minta zakat, maka orang yang menguruskan zakat itu, dia tahu. Dia tahu orang ini memang layak. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan hubungan misalnya kan, dia memang tahu. Maka dia boleh terus berpandukan pengetahuan dia bahawasanya orang ni asnaf. Dia tak perlu nak minta pengesahan double check. Tak perlu sebab dia memang tahu. Nak check apa lagi kan? Contohnya orang ini memang dia asnaf. Kita pun dah buat risikan ataupun kita dah buat kunjungan dan masnah. Maka untuk yang seterus-terusnya tak perlulah kita nak minta dia renew setiap bulan. Contohnya kan,
Secara umumnya orang kalau sebulan tak ada sampai jadi kaya. Jadi kalau dia dah sempurnakan pengesahan dia, maka kita beri. Kita beri. Kalau untuk renew itu ataupun buat semakan semula, biarlah waktu itu munasabah. Tak mungkinlah dalam masa yang singkat orang yang memang kita sah-sah dia ni apa ni miskin dalam masa singkat. Boleh berlaku satu hari pun boleh. Tapi kita bicara adalah keadaan secara umumnya. Okey? Maka kalau memang mengenali orang tersebut sebagai asnaf, maka terus diberikan tanpa perlu apa-apa pengesahan. Yang kedua, yang kedua kita tak kenal dia. Dia datang, dia dakwa dia fakir. Dia dakwa dia miskin. Dia dakwa dia ni mu'allaf dan dia masih belum kuat lagi dengan agama Islam ni. Contoh. Maka bagaimana? Adakah kita perlu minta dia bagi sesuatu pengesahan yang menunjukkan dia miskin kan? Apa cara nak sahkan orang tu miskin kan? Ada surat ke? Surat ni menunjukkan saya miskin. Jadi kalau kaedah mudahnya, kalau orang tu dia dakwa dia miskin, maka kita benarkan dia, tak perlu minta apa-apa pengesahan. Ini secara umumnya lah. Okay, kalau cuma zaman sekarang ni, kalau sekadar minta isi borang yang ringkas tidak mengapa. Tetapi kalau dibebankan sedangkan ia itu adalah urgent, maka sebenarnya kita dalam konsep zakat ni sepatutnya yang bagi zakat tu kena pergi. Jangan tunggu orang yang orang yang perlu tu datang. Sebab bukan semua orang muka dia nipis untuk minta dengan orang lain. Bukan semua orang macam tu kan. Jadi dalam bab zakat ni adalah sepatutnya kita cari orang ada harta ni, dia dah ada database, database orang-orang yang perlu ni dah ada dah. Jangan kita menunggu sila panggung, kemudian orang datang. Tidak, itu pun ada, tapi kena ada dan memang ada pun dalam kita punya pasukan zakat, yang mana mereka ini adalah jentera yang digerakkan. Jadi maklumat-maklumat database ni sepatutnya kena ada secara mewah dan telah dilaksanakan oleh sebahagian pejabat zakat, maknanya mengambil maklumat. So kita ada, kita punya sekuat asnaf yang mana kita mungkin upah dia untuk mengenal pasti asnaf kampung ni. So bila duit zakat turun dah siap dah. Maka lebih mulia, lebih memuliakan orang miskin kalau kita beri kepada dia tanpa perlu dia menipiskan muka dia. Dan adalah perkara yang tidak sesuai secara umumnya. Kalau kita bagi, saya sebut secara umum, iaitu bila kita bagi sedekah, kita paparkan muka orang tu kan? Kita buat video dia menangis. Sebenarnya perkara itu sangat tak sesuai. Sangat tak sesuai. Kerana ada orang yang walaupun dia miskin tapi dia ada maruah diri, dia dah sorok dia punya kesusahan dia. Jadi perbuatan kita itu secara umumnya lah tidak bagus. Secara umum mungkin setengah keadaan okey, tapi secara umumnya itu bukan caranya, keutamaan dia. Kadang-kadang orang ni dia bagi kepada orang yang susah, dia suka tengok orang tu menangis. Kepuasan untuk dia, kesan untuk dia kan. Jadi itu pun sebenarnya tak bagus. Bahkan kalau kita bagi dalam keadaan dia mulia, itulah cara bagi sedekah yang lebih betul. Sepatutnya dipilih. Okey. Kemudian kalau orang ni, dia ini sebelum ini dikenali sebagai orang ada harta, tiba-tiba dia datang minta zakat, yang ni kena ada pengesahan tambahan. Sebab sebelum ini dikenali sebagai orang yang ada harta, tiba-tiba dia dakwa dia dah miskin, maka di sini kita perlu pengesahan tambahan, iaitu iaitu perlukan saksi. Saksi jenis orang ataupun apa-apalah dokumen tambahan yang mengesahkan dia sekarang ini, walaupun sebelum ini berharta, sekarang ini sudah tidak bersifat orang yang berharta. Kemudian orang yang ibnu sabil ataupun orang yang nak pergi perang. Jadi kalau dah dikenal pasti, kita bagilah pada dia. Tiba-tibalah dia tak jadi pergi perang, dia tiba-tiba tak jadi pergi musafir, maka dia kena pulangkan balik duit tu.
Macam yang hutang tadi. Ha? Hutangnya Allah Ta'ala hantar orang bayarkan untuk dia, dia dah ambil zakat. Maka dia harus wajib memulangkan wang zakat tersebut, kerana maksud daripada ambilnya zakat itu sudah tidak ada pada saat ini. Bagaimana pula dengan amil, hamba mukatab dan orang yang berhutang? Ya, kalau orang itu diberhutang, kita boleh untuk minta dia pengesahan. Yang dokumen lah yang menunjukkan dia itu berhutang. Dia bawa lah surat, PTPTN, tengok ni, balance. Balance, saya tak kerja lagi. Kerja pun tak cukup makan. Jadi, bolehlah pejabat zakat meminta pengesahan hutang berbaki untuk kita nak bagi, nak bayarkan hutang dia. Tak semestinya bayar tu sederuk sekaligus kita mengambil komitmen untuk bayarkan hutang dia misalnya per bulan. Itu pun boleh dilakukan. Jadi di sini secara umumnya kita dapat lihat kan, dalam proses memberi zakat ni ada keadaan yang mana kita tak perlu nak memeriksa berlebihan. Kita serahkan kepada kepercayaan dan amanah sahaja, dan kita tidak dipertanggungjawabkan lebih daripada itu. Dan ada setengah keadaan kita juga diminta untuk membuat sedikit double check dan membuat sedikit pengesahan. Maka selaraskanlah SOP pengurusannya, prosedurnya yang munasabah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, maka mudah-mudahan dengannya dapatlah diuruskan zakat itu dengan lebih cemerlang, ditambah dengan kecemerlangan yang sedia ada. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua orang Islam mampu membayar zakat dan dapat mengurangkan beban yang dihadapi oleh sebahagian manusia. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, jangan tak biar kita sampai hujung-hujung dah Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Ustaz, insyaAllah lain kelapa kita akan sambung untuk minggu yang seterusnya. Kita selepas minggu soal jawab, kita akan sambung untuk baik yang seterusnya. Tapi hujungnya Ustaz, sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Apabila Nabi Ibrahim menyiapkan Kaabah, disuruh untuk beliau memanggil manusia untuk datang mengerjakan haji, dalam keadaan pada ketika itu hanyalah lembah dan lembah yang sunyi, maka diberi janji kepada Nabi Ibrahim AS, kamu hanya melaksanakan tugas berteriak, memanggil. Walaupun zaman itu tidak ada internet, walaupun zaman itu tidak ada speka, tak ada lah. Tetapi tugas kamu menyampaikan, tugas kamu melaungkan, mengucapkan, dan tugas aku untuk menyampaikan. Maka suara ajakan Nabi Ibrahim AS itu telah disampaikan kepada roh-roh yang ada yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Maka semua roh-roh itu akan datang untuk melaksanakan haji. Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. Serulah wahai Ibrahim di kalangan manusia, walaupun tak ada orang depan dia, tapi Allah janji mereka pasti akan datang. Datang berjalan kaki, datang menaiki kenderaan, dan mereka akan datang berpusu-pusu daripada seluruh pelosok dunia. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita segera dapat menyambut seruan Baitullah, dapat mengerjakan haji.